kegiatan kepedulian ya, yang kita namakan komunitas Fastrip. Ini berangkat dari rasa keprihatinan terhadap kawasan listrik Kaisangan dengan Pulau Mandalika. Ya, kita dengan segenap teman-teman yang sama-sama punya hobi listrik ini mencoba memberi gambaran bahwa listrik ini menjadi sebuah aset bangsa, aset nasional terkait dengan hal-hal yang bersifat sejarah. Sehingga bicara Kaisangan hari ini merupakan dari sebuah histori sejarah yang panjang. Dengan adanya vandalisme ini merusak citra kawasan listrik Kaisangan yang selama ini Pak Wali Kota sering menganggap bahwa Malang ini adalah kota listrik. Acaranya apa aja hari ini, Mas? Ini ada dua agenda sebenarnya. Agenda pertama pengecatan di koridor Kaisangan, dan yang kedua karena keterbatasan waktu dan menjaga kerumunan agar tidak terjadi transmisi virus COVID. Ada dua agenda kegiatan yang di depannya Hotel BNI atau di depannya Pak BNI itu kegiatan seni budaya. Ada berapa titik Mas yang akan di rapikan untuk hari ini? Ya, rencana kita sih dari DPO Kaisangan ini, Telkom, sampai ke ex-Bank Kemenwon. Ya, kalau titiknya banyak, Mas, karena pandemi ini kan hampir semua di kanan kiri akses jalan ini ada. Nah, kita mampu kita, kalau memang hari ini tidak maksimal, kita lanjutkan di depan. Sumber dananya dari mana, Mas? Sumber dananya? Dananya kita dari patungan, Mas. Jadi kita dari donasi kantong kita masing-masing, kita kumpulkan, kita membeli perlengkapan pengecatan, dan kita kerjakan hari ini. Ini bukan dana dari siapa-siapa, dana dari kantong pribadi masing-masing. Harapannya apa, Mas, setelah ini? Nah, harapannya dengan segera bersihnya kawasan Kaisangan ini, diharapkan masyarakat yang bermukim di kampung listrik ini juga menjadi tanggung jawab mereka, peduli. Ya, tidak hanya bicara kampung yang ada di dalamnya Kaisangan, tapi juga ada di luarnya Kaisangan.